Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait teleskop Magellan Raksasa. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Teleskop Magellan Raksasa adalah teleskop sangat besar berbasis darat yang sedang dibangun sebagai bagian dari program teleskop sangat besar atau USELTP. Ini akan terdiri dari 7 segmen utama berdiameter 8,4 meter atau 27,6 kaki yang mengamati cahaya optik dan inframerah dekat 320 hingga 25.000 nanometer dengan kekuatan resolusi cermin utama 24,5 meter atau 80,4 kaki dan area setara dengan 22 meter atau 72,2 kaki yaitu sekitar 368 meter persegi. Teleskop ini diharapkan memiliki daya pisah 10 kali lipat dari teleskop luar angkasa Hubble dan 4 kali lipat dari teleskop luar angkasa James Webb. Pada Mei 2021, 6 cermin telah dilemparkan dan pembangunan fasilitas puncak telah dimulai. Proyek ini senilai 1 miliar US$ dipimpin oleh Amerika Serikat dalam kemitraan dengan Australia, Brazil, dan Korea Selatan dengan Chili sebagai negara tuan rumah. Lokasi teleskop adalah Observatorium Las Campanas yang juga merupakan lokasi teleskop Magellan sekitar 115 km atau 71 mil utara timur laut Las Arenas, Chili dan 180 km atau 112 mil selatan Copiapó, Chili pada ketinggian 2.516 meter atau 8.255 kaki. Situs tersebut dipilih sebagai lokasi instrumen baru karena penglihatan astronominya yang luar biasa dan cuaca cerah sepanjang tahun. Selain itu, karena jarangnya pusat populasi dan kondisi geografis yang menguntungkan lainnya, langit malam di sebagian besar wilayah gurun Atacama di sekitar tidak hanya bebas dari populasi atmosfer, tetapi juga mungkin salah satu tempat yang paling tidak terpengaruh oleh polusi cahaya, menjadikan daerah itu salah satu tempat terbaik di bumi untuk pengamatan astronomi jangka panjang. Teleskop akan menggunakan 7 cermin terbesar di dunia sebagai segmen cermin utama, masing-masing berdiameter 8,417 meter atau 27,61 kaki. Segmen-segmen ini kemudian akan diatur dengan satu cermin di tengah dan 6 lainnya diatur secara simetris di sekitarnya. Tantangannya adalah bahwa 6 segmen cermin luar akan menjadi off-axis dan meskipun identik satu sama lain, tidak akan simetris radial secara individual, memerlukan modifikasi prosedur pemolesan dan pengujian yang luar biasa. Para ilmuwan mengharapkan gambar berkualitas sangat tinggi karena apertur yang sangat besar dan optik adaptif yang canggih. Resolusi gambar harus melebihi teleskop luar angkasa Hubble. Cermin utama ditempatkan di dalam sel yang melindungi cermin. Aktuator pneumatik akan mendorong bagian belakang cermin utama untuk mengoreksi efek gravitasi dan variasi suhu pada cermin. Sistem optik adaptif teleskop Magellan ini akan dibangun ke dalam cermin sekunder yang dapat dideformasi. Adaptive Secondary Mirror atau ASM terdiri dari lembaran kaca tipis yang direkatkan ke lebih dari 7.000 aktuator kemparan suara yang dikontrol secara independen. Aktuator ini akan mampu mendorong dan menarik cermin lebih dari 1000 kali per detik untuk mengoreksi distorsi muka gelombang yang disebabkan oleh turbulensi di atmosfer bumi. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait teleskop Magellan Raksasa yang lebih baik dibandingkan dengan teleskop James Webb dan teleskop Hubble. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.